Empat kali membobol toko di tempat dan waktu yang sama berhasil diungkap Satreskrim Polsek Cimanggu, Polresta Cilacap. Sebelumnya pelaku pernah dihukum tahun 2010 karena kasus pembobolan konter HP di wilayah Majunang. IS 35 tahun residivis spesialis pencurian berhasil diungkap Satreskrim Polsek Cimanggu, Polresta Cilacap. IS sudah 3 kali lolos melakukan pencurian di toko material bangunan. Namun naas pada pencurian keempat kalinya yaitu Sabtu 21 Januari 2023, IS berhasil diamankan berikut barang bukti. Selama 4 kali melakukan pencurian itu, selalu pada waktu yang sama, yaitu pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya IS pernah dihukum karena melakukan pembobolan konter HP di wilayah Majenang. Kapolresta Cilacap melalui Kasatreskrim Polresta Cilacap AKP Gurubakov SIK mengatakan, IS 35 tahun 4 kali membobol toko bahan bangunan di daerah Cimanggu pada jam yang sama, yaitu 23.30 waktu Indonesia Barat. IS melakukan aksinya dengan cara membuka genteng, lalu membobol plafon, selanjutnya masuk ke dalam toko. Selain mengambil barang-barang berharga di dalam toko, pelaku juga mengambil uang yang tersimpan di kasir hingga sejumlah 3,5 juta rupiah. Sebelumnya IS telah melakukan pencurian pada tempat dan waktu yang sama, yaitu pada tanggal 23, 25, 27 Juli 2021 pukul 23.30 dan tertangkap pada tanggal 21 Januari 2023 pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Yang dilakukan pelaku yaitu pelaku memanjat dinding daripada toko ini, kemudian masuk ke atap, membongkar Ethernet, dan masuk ke tempat berjualan. Masuk ke tempat berjualan, yang bersangkutan mengambil beberapa barang, termasuk di kasir, yang bersangkutan juga mengambil uang. Dan alat yang digunakan pelaku adalah gunting kebun. Itu yang digunakan oleh pelaku untuk bisa masuk ke toko tersebut. Dan perbuatan pelaku ini seperti yang saya sampaikan, sudah dilakukan sebanyak 4 kali. Alhamdulillah 1x24 jam Satreskrim dan Polsek Cimanggu berhasil mengamankan pelaku setelah TKP terakhir yang keempat. Dan untuk pelaku ini merupakan seorang residivis yang mana pada tahun 2010 pernah dihukum karena melakukan pembobolan konter yang ada di wilayah Majenang. Atas kesigapan petugas dalam waktu 1x24 jam, IS berhasil diamankan di wilayah Majenang. Berikut barang bukti berupa gunting kebun. Atas perbuatannya pelaku dijerat pasal 363 junto pasal 65 KUHP dengan ancaman hukuman selama 7 tahun penjara. Dari Cilacap, Ramiana Banyumas TV melaporkan.